Baik, kita ke Kuala Terengganu bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Difahamkan pesakit diabetes meningkat berbanding tahun lalu. Rashidi teruskan dengan perinciannya. Terima kasih. Ya, betul. Jumlah pesakit diabetes di negeri ini meningkat 16.5% atau 7,260 kes tahun ini berbanding 6,230 kes tahun lalu. Paling ramai golongan wanita dengan lebih 4,300 kes berbanding lelaki hampir 3,000 kes. Pensyarah Perubatan Universiti Sultan Zainal Abidin Uniza, Dr. Hassan Basri Mukali berkata, amalan gaya hidup antara punca utama penyakit berkenaan secara tidak langsung menjadi penyumbang kepada pelbagai penyakit lain termasuk komplikasi buah pinggang dan jantung. Antara tanda-tanda awal yang perlu diberi perhatian adalah kerap buang air kecil, dahaga, kelesuan dan penurunan berat badan. Sekiranya amalan gaya hidup sihat dapat diamalkan, pesakit diabetes berpeluang kembali pulih. Data menunjukkan bahawa lebih kurang 60% pesakit diabetes meninggal dunia akibat serangan jantung dan strok. Serangan jantung berlaku 3 kali ganda lebih tinggi di kalangan pesakit diabetes berbanding individu yang tidak menghidap diabetes. Kadar kematian akibat penyakit jantung, jangkitan, masalah paru-paru, kanser, masalah hati dan buah pinggang juga lebih tinggi di kalangan pesakit diabetes. Sementara itu, pesakit diabetes dinasihatkan hadir membuat rawatan susulan bagi mengelak komplikasi penyakit berkenaan. Petani di negeri ini disaran menjalankan tanaman fertigasi bagi mengurangkan risiko kerugian akibat banjir. Alternatif tersebut bukan sahaja dapat menampung permintaan bekalan makanan, malah mampu menjana pendapatan mereka yang sebelum ini terjejas ketika musim tegujuh. Pengarah Pertanian Terengganu Zulkifli Amin Matjuso berkata, hampir 2,500 tan buah-buahan dan sayur-sayuran dihasilkan menerusi projek fertigasi bagi tempoh Januari hingga Julai tahun ini dan kesemuanya bernilai RM7.2 juta. Jadi bila ada fertigasi ni, teknologi menjalankan tanpa menggunakan tanah, dan alhamdulillah pada tahun-tahun kebelakangan, pengeluaran sayur-sayuran kita secara tetap dah ada lah. Sebelum ni kita terpaksa mohon daripada luar. Hanya pamah pergi ambil daripada luar. Jadi sekarang ni alhamdulillah orang Terengganu ni dah berjaya mengeluarkan sayur-sayuran sendiri. Jadi jangan risaulah musim tegujuh ni, sebab petani peternak kita dah ada jadual dia untuk mengeluarkan sayur-sayuran. Seramai 644 peserta menyertai projek fertigasi di negeri ini. Paling ramai dicatatkan di daerah Setiu dan Marang. Untuk rekod, hampir 70% daripada 1.2 juta penduduk di Terengganu terlibat dalam sektor pertanian dan menjadi penyumbang utama dalam membekalkan sumber makanan di negeri ini. Baik, dalam perkembangan lain, golongan belia di negeri ini digalakkan menyertai kursus jangka pendek, kursus penyeliaan dan operasi ladang kelapa sawit yang ditawarkan di Kolej Ketengah di Bukit Besi. Kursus yang ditawarkan itu secara percuma mampu mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga asing. Pengerusi Kolej Ketengah Zaidi Muda berkata kursus selama 3 bulan tersebut sedang berjalan dan masih dibuka sehingga hujung bulan ini. Selain yuran pengajian dan penginapan disediakan secara percuma, peserta turut menerima wang saku berjumlah RM500 sebulan. Selepas tamat kursus, mereka akan ditawarkan kontrak pekerjaan selama 2 tahun di ladang-ladang kelapa sawit milik Ketengah Holding Sdn Bhd. Sebab pandemik COVID-19 baru ni, mungkin ramai anak muda kita yang hilang pekerjaan. Jadi kita masih membuka kursus teknikal ataupun TVET yang kita rasa apabila selesai berkursus, mereka itu akan terus diberi pekerjaan. Contohnya kursus kelapa sawit, K-pop yang kita buat ni. Jadi masih dibuka lagi lah. Saya harap anak-anak muda di khusus ini kawasan Ketengah mengambil peluang ini.
Mengulas lanjut, beliau berkata kolej berkenaan juga akan bekerjasama dengan universiti awam di seluruh negara mulai Jun tahun depan dengan menyediakan pelbagai program pendidikan baru, antaranya Universiti Utara Malaysia menerusi ijazah sarjana muda pembangunan GOF. Ketika ini terdapat satu program diploma pendidikan awal kanak-kanak dan kursus jangka pendek seperti pemasaran dan perakaunan yang ditawarkan di kolej berkenaan. Paparan itu mengakhiri laporan dari Terengganu yang sahih di berita RTM. Saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa, kembali semula ke Angkasa Puri.